wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du awsi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi ta'ala fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati majlis-majlis seperti ini. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan juga dikuatkan untuk mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita senantiasa diberikan Allah SWT doa yang dikabulkan dan di akhirat kita diizinkan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, melanjutkan pelajaran kita di bab iza ulqiyah ala zahril musalli qadarun awjibatun lam tafsud alaihi salatuhu. Bab tentang seseorang yang sedang salat lalu diletakkan di atas punggungnya najis atau bangkai, maka salatnya tidak rusak. Dan dalam bab ini kemudian sudah disebutkan asar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma apabila beliau melihat di pakaiannya darah sedang salat, kalau mungkin dia buka pakaiannya maka dia buka, dan kalau tidak dia tanggalkan dan apa dia tinggalkan dulu salat, kemudian dia bersihkan, dia basuh, dan habis itu balik kembali salat. Kemudian waqala Ibnu Musayyib wa Sya'bi, berkata Ibnu Musayyib, yaitu Sa'id Ibnu Musayyib yang merupakan sayyidut tabi'in, adalah tabi'in yang paling utama menurut sebagian besar ulama, yaitu Sa'id bin Musayyib bin Hazal Al-Qurashi, murid Abu Hurairah radhiyallahu taala dan menantunya. Wa Sya'bi, dan berkata pula Asy-Sya'bi, yaitu Amir bin Shalahil Asy-Sya'bi, salah seorang fuqaha Islam, "Idza shalla wa bi tsaubihi damun." Iza salla wa bi thawbihi damun au janabatun au li ghairi al-qibla au tayammama fa salla thumma adraka al-ma'a bi waqtihi la yu'id. Berkata Imam Sa'id bin Musayyib dan Imam Asy-Sya'bi rahimahumullah, apabila seseorang salat wa bi thawbihi damun, apabila seorang salat di pakaiannya ada darah, kemudian dia teruskan salat, maksudnya tanpa dia sadari, kemudian setelah selesai baru dia tahu, maka tidak diulang salatnya. Sudah bahas ini tentunya bagi yang tidak mengetahui, dan baru setelah salat baru bisa sadari. Maka kita ingatkan maka edah kemarin, inna al-khata'a wa nisyan
yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Salah dan lupa membuat sesuatu yang ada seperti tiada. Maka sah solatnya dan tidak perlu diulang kembali. Walaupun ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini, kemudian ada yang mengatakan mesti diulang secara mutlak, ada yang mengatakan tidak diulang, dan ada yang mengatakan kalau seandainya masih ada waktu dia ulang, kalau tidak dia tidak ulang. Tapi wallahu a'lam, yang rajih insyaallah adalah tidak perlu diulang. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang menyadarinya sedang sholat? Kalau dia sadarinya sedang sholat, maka dia mesti seperti Atsar Ibnu Umar tadi, dia menanggalkan pakaiannya tadi, dan ini dikuatkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam sholat dan tiba-tiba menanggalkan sandalnya. Mengingat itu, para sahabat pun semua menanggalkan sandalnya. Setelah sholat, Nabi alaihissalatu wassalam beritahukan ke sahabat, kenapa kalian ikut sandalkan sandal? Kata Nabi, kata mereka, kami melihat engkau menanggalkan, kami tanggalkan pula, dikiranya sunnah. Ya kan, turun wahyu baru bahwa salat dalam salat tak boleh pakai sandal. Lalu Nabi mengatakan, inna atani Jibril wa akhbarani bi anna bi ihdana liya qadara. Jibril datang tadi memberitahukan bahwa di sandalku terdapat najis, maka dia lepaskan. Itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini permasalahan pertama. Kemudian au janabatun, atau ada bekas janabah, itu mani pada pakaian. Juga bila dia sholat dan selesai sholat baru dia sadari, maka juga tidak dia ulang lagi menurut Imam Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Musayyib. Kaidahnya seperti tadi juga, al-khata wal nisyan yaj'alanil mawjud kan ma'dum. Salah dan lupa menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada. Tapi tidak sebaliknya, al-khata' wa nisyan la yaj'alanil ma'duma kal mawjud. Bahwa salah dan terlupa tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Oh, contohnya orang salat tanpa wudu. Dah salat dia baru ingat, dah batal wudu saya tadi. Ha, gitu kan? Dia duduk di rumah, di jalan, batal wudunya. Ya. Tapi sampai sini langsung salat. Selesai salat, astagfirullah. Tadi waktu naik motor tadi, bunyi sesuatu. Nah, ketika mengkol motor bunyi sesuatu. Lupa, mesti diulang. Karena lupa dan salah tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Tak menjadikan yang tiada seperti ada. Sama juga, ya, rasanya utang sudah dibayar. Lama-lama ingat ternyata belum dibayar. Nah, maka masih dibayar. Jelas ya? Karena lupa dan salah tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Tapi lupa dan salah menjadikan yang ada seperti tiada. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi ini bagi yang mengatakan mani itu najis. Bagi yang mengatakan mani itu najis. Bagi yang mengatakan mani tidak najis, dan itu pendapat yang kuat juga alhamdulillah, maka tidak membatalkan salat alhamdulillah. Cuma masalahnya bagi yang mengatakan najis, bahkan yang tidak najis pun, mani kadang-kadang bercampur dengan mazi. Bercampur dengan mazi. Kalau mazi kan najis. Mazina najis. Nah, kadang-kadang kan pertama yang keluar adalah mazi. Setelah itu baru mani. Nah, bila diketahui di situ ada mazi, maka bagi yang sekalipun yang mengatakan mani tidak najis, tapi kalau ada mazi di situ, maka dia mesti
mengganti pakaiannya, kalau mungkin dalam sholat menanggalkannya. Tapi kalau di sarung, cuman pula menanggalkan dalam sholat, tidak mungkin. Maka dia mesti seperti dikatakan laqaulul Umar, dia basuh dulu, setelah itu dia kembali sholat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bagaimana dengan orang yang junub? Ini bukan bekas junub lagi, tapi junub, betul junub. Dia lupa, rasanya sudah mandi, ternyata belum mandi, lalu dia sholat. Nah, gimana? Baik sedang sholat teringat, atau teringat selesai sholat? Kalau dia teringat sebelum sholat, bittifah, tentu dia harus mandi dulu. Dan ini pernah terjadi pada Nabi alaihissalatu wassalam, sudah diluruskan saf, ternyata Nabi minta izin, saya pulang dulu. Pulang, rupanya balik, rambutnya berkucuran air. Nanti junub. Nabi tadi lupa, belum mandi. Nah, kalau sempat kita jemaah, kalau sempat kita buat sama jemaah kita begitu, gimana itu? Jadi apa? Jadi gosip ya. Ustaznya datang ke masjid tidak mandi. Tapi kan Nabi ini, Allah Subhanahu wa Taala membuat Nabi seperti itu supaya jadi pelajaran bagi kita untuk ikuti. Jadi kalau seandainya teringat, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Permisi dulu. Nah, karena kan tidak ada yang bisa menggantikan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau kita ada banyak yang bisa menggantikan, kan itu. Itu makanya kalau apalagi rumah jauh pula kan. Kalau rumah jauh atau mandi di sini kadang tidak ada pakaian pengganti kan, dan sebagainya. Oleh sebab itu kasur yang lain menggantikan jadi imam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam pergi, dan ketika kembali nampak beliau habis mandi. Nah, selesai salat beliau jelaskan bahwa tadi saya teringat ternyata belum mandi junub, maka beliau cepat mandi. Kalau mandi beliau kan tidak lama maksudnya, kan hanya satu sok, yaitu sok itu 4 mud, 4 sampai 5 mud. Kalau awak itulah, kalau sempat menimbu ayu itu 3 kubulan, 2 kubulan lah dulu timbu, ya namu lah. Kalau beliau kan sekali timbu aja lah, kalau anda konong kudah dulu, labi lah konong lah dia, jadi lama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi al-khata' wa nisyan la yaj'alanil ma'duma kal mawjud. Ya, kesuci kan enggak ada tuh. Tidak ada suci. Nah, lupa kita bahwa belum bersuci atau salah, tidak menjadikan yang tidak suci itu seperti suci. Tidak menjadikan yang tidak suci itu seperti sudah bersuci. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini harus kita pahami, karena kaidah ini banyak menyelesaikan masalah, yaitu lupa dan tersalah menjadikan yang ada seperti tiada, dan tidak sebaliknya, lupa dan salah tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Alhamdulillah. Artinya kalau terlanjur bikin dosa dimaafkannya. Tapi kalau alun salat, jangan sampai lah dimaafkan Allah Ta'ala, tidak lah, harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Contoh lain misalnya, khata' wa nisyan, puasa kita tiba-tiba terlupa atau tersalah. Kalau makan, kelupuan, alhamdulillah, nampak di sini. Ah, tidak pas sobangnya. Astagfirullah, capeknya ke sobu ini. Capeknya ke sobu ini. Awal anak tangguh deh, tiba-tiba dia ingat dia. Nah, istri tak boleh melambatkan. Kalau kita lihat orang sedang makan di bulan puasa, wajib segera diingatkan. Wajib segera diingatkan. Tidak boleh kita, ah, lapilah konyak dulu. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus diingatkan waktu terlihat itu. Jadi itu termasuk ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Melambatkan keterangan di waktu dibutuhkan, tidak boleh. Nah, sekarang kita terlupa tadi, seolah-olah kita tidak makan. Walaupun kita sudah makan, tapi seolah-olah tidak makan. Kenapa? Karena
terlupa. Karena terlupa. Walhamdulillah. Untung Allah beri kita sifat berlupa. Apalagi kalau belum puasa, kada lupa mentok jo. Ya, belum puasa kada luput. Tapi gini tak mau lupa lho ya. Tak mau lupa je lah tak solita. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian auli ghairil qiblah, atau orang salat salat ke arah yang tidak mungkin matahari juga gelap, ada hujan gano apa namanya, hujan lo nak hujan gelap kan apa namanya mendung sah, jadi tidak bisa. Dan ini pernah terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum. Mereka di suatu gelap, dalam gelap yang sangat pekat. Ya, tidak nampak kawan di samping. Ah, coba yang tidak nampak kawan di sampingnya. Sampai jemari pun tak nampak katanya. Jari-jari kita tidak nampak. Akhirnya waktu salat masuk, dalam perjalanan masuk. Akhirnya masing-masing berijtihad salat. Bapak berjemaahnya itu tidak nampak orang salat itu. Akhirnya mereka ijtihad salat ke arah kiblat yang berbeda-beda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu mereka akhirnya setelah pagi terlihat nampak matahari, ternyata mereka salah menghadap kiblat. Lalu melaporkan Nabi SAW. Lalu Allah yang jawab, aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah kiblat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sebab nuzulnya ayat itu. Jadi walhasil, sekarang dia tersalah salat tidak menghadap kiblat. Nah, bagaimana hukumnya? Hah? Ya, kata Imam Asy-Syafi'i tadi, la yu'idu as-salah. Kata saya Ibn Musayyib, la yu'idu as-salah. Nah, jelas? Sebab dia sudah berijtihad. Sudah berijtihad. Nah, ini babnya masuk pada apa namanya? Lalu setelah itu diketahui atau diberitahukan orang lain juga dengan ijtihad. Juga dengan ijtihad. Artinya kan orang semua dengan ijtihad. Ke kiblat. Menurut saya di sini kiblat, saya di sini. So, kecuali kalau kita berada di Makkah. Nah, kalau di Makkah enggak ijtihad lagi. Nampak Ka'bah, nampak Masjidil Haram. Di sini kan ijtihad semua. Makanya masalah cucu-cucu kita ada yang miring sekarang kan. Eh, kalau sajadah-sajadah sudah miring ke kanan banyak-banyak. Ya. Kan sudah pada miring ke kanan. Dari sajadah-sajadah yang ada di masjid. Besok kalau berdasarkan teori yang dikembangkan hari ini itu akan berputar lagi. Mungkin ke sana kiblat nanti. Nah, oleh sebab itu makanya Imam Ahmad dulu tidak suka ilmu-ilmu seperti ini dikembangkan. Apa sebab membuat orang ragu dengan kiblat? Buat orang ragu dengan kiblat. Jadi kan banyak ragu kan? Sudah digeser karena dibalik dulu gitu sebagian. Bantah tuh jadi itu. Nah, makanya kita disuruh menghadap apa namanya? Menghadap ke arah nahwal Masjidil Haram, satran Masjidil Haram. Asal sudah mengarah ke Masjidil Haram itu sudah ini. Nah, bila seorang tadi salat lalu dia tersalah, ternyata si kiblatnya salah. Nah, ternyata kiblatnya salah. Maka oleh sebab itu dia tidak perlu mengulang salatnya seperti yang dikatakan oleh Imam Sa'id Ibn Musayyib dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Kemudian masalah yang keempat yang disebutkan au tayammama, atau dia tayammum. Lalu fa shalla
mereka lalu dia salat. Thumma adrakal ma'a fi waqtihi. Lalu dia dapatkan air masih ada waktu. Paham lah? Tadi kan tak ada air. Tak ada air. Akhirnya mereka dari cari-cari dah ketemu air. Akhirnya mereka sepertinya tidak ada harapan lagi. Kalau kita kan masih banyak harapan. Masa kampung langsung koyang kan tidak mungkin kan. Kalau kita mungkin susah menggambarkan masalahnya. Tapi ini orang-orang yang berada di padang Sahara atau di tengah hutan belantara yang tidak tahu dia sumber air di mana. Dia coba keliling tidak ada air sama sekali. Ya, akhirnya dia bertayamum. Atau mungkin dalam kondisi perang. Kondisi sumber air ada, tapi menyalahi senyawa dan tangannya. Tidak mungkin dia dapatkan. Dicari-cari tidak dapat. Akhirnya mereka sholat dengan bertayamum. Nah, setelah selesai sholat, rupanya dapat air. Ada, diketemukan air. Maka berkata juga Imam Asy-Syafi'i dan Sa'id bin Musayyib bahwa mereka tidak perlu mengulang salat. Apa sebab? Karena mereka melaksanakannya dengan izin syar'i. Mereka melakukan dengan izin syar'i. Maka oleh sebab itu kalau sudah diizin oleh syariat dia melakukan, maka dianggap sah salatnya. Karena mereka sudah menghabiskan usahanya tadi. Nah, pendapat ini disepakati oleh al-a'immatul arba'ah. Imam mazhab yang empat. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Wa aktsarus salaf. Dan sebagian besar as-salaf. Bahwa siapa yang sudah salat dengan tayamum dan dia sudah menghabiskan usahanya mencari air, maka dia sudah boleh bertayamum. Lalu setelah selesai salat dapat air, maka dia tidak wajib mengulang kembali. Nah, tidak wajib mengulang kembali. Ini pendapat jamahir ulama. Tapi ada sebagian banyak juga, tapi tidak sebagian besar. Sebagian dari tabi'in diantaranya Atha, Muhammad ibn Sirin, Maqhul Syami mengatakan wajib diulang secara mutlak. Wajib mengulang salat secara mutlak. Tentu saja yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat al-jamair. Karena mereka sudah melakukannya sesuai dengan perintah syariat. Sesuai dengan perintah in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Mereka sudah mencari air dan didapatkan, maka mereka salat sesuai dengan izin syariat tadi. Maka para a'immah tidak mengatakan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Wallahu ta'ala alam. Demikian juga masalah kiblat tadi. Masalah kiblat sudah kita sebutkan, tidak perlu juga diulang sesuai perkataan Sa'd bin Musayyib dan Imam Asy-Syafi'i. Dan ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qadim dan pendapat kebanyakan ulama juga. Pendapat yang kebanyakan ulama. Sedangkan pendapat Al-Jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i telah pindah ke Mesir, dia mengatakan mesti diulang bila orang salat mengarah ke selain kiblat. Nah, selain kiblat. Tentu saja sebelum waktunya keluar. Tapi kalau sudah keluar waktunya tidak lagi diqadha. Tidak lagi diqadha. Wallahu a'lam. Was-sahih war-rajih kadzalik adalah bahwa mereka tidak perlu mengulang seperti pendapat kebanyakan para ulama tersebut. Baiklah, kita
Selesai di ini masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Qala rahimahullah haddatsana Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdan. Abdan adalah Abdullah ibn Utsman ibn Jabalah Al-Ahwazi, dikenal dengan laqab Abdan, dikenal dengan Abdan. Qala akhbarani abi, telah menceritakan kepadaku abi, ayahku, yaitu Utsman ibn Jabalah Al-Ahwazi, juga thiqah, an Syu'bah, dari Syu'bah ibn al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistan Al-Basri, Amirul Mu'minin bin Hadis. Salah seorang digelar dengan Amirul Mu'minin bin Hadis, awwalu man fattashal haditha bil Basrah, ulama hadis yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Artinya memilah mana yang sahih, mana yang tidak. Dia yang pertama melakukannya di Basrah. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq Al-Sabi'i, Abdullah ibn Amr Al-Sabi'i Al-Kufi, salah satu dari enam tabi'in yang menjadi poros perpusaran sanad hadis. An Amr ibn Maimun, dari Amr ibn Maimun Al-Audi, Al-Audi bukan Al-Jazari, karena ada dua orang Amr ibn Maimun yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari dan Sahih. Satu adalah Al-Jazari, kalau sana tabi'i, kalau ini juga tabi'i, cuman yang sana Basri, ini adalah Kufi, ini adalah Kufi. Dan beliau ini mutabi'un mukhadram, tabi'i mukhadram, artinya masuk Islam di masa Nabi tapi tidak dapat rezeki berjumpa Nabi SAW. Jadi ada orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, masih hidup, tetapi tidak dapat rezeki bertemu dengan Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Masih ingat? Masih lupa? Abu Muslim Al-Khawlani yang oleh Aswad Al-Ansi atau Tulih Al-Ansi, seorang Nabi palsu di Yaman, dimasukkan ke dalam api, dibakar, lalu dia berdoa supaya dia diberikan keselamatan seperti diberikan Nabi Ibrahim keselamatan. Masya Allah, dia tidak terbakar dalam api yang dibuat oleh Nabi palsu itu. Subhanallah, dia berjalannya di dalamnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan punya firasat. Ketika setelah Nabi wafat, dia sampai di Madinah, di masa khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bertanya, "Anda dari mana?" "Dari Yaman." Saya mendengar katanya, di masa Nabi hidup tuh, di masa Nabi masih hidup, ada orang Yaman yang diberikan Allah karamah seperti yang diberikan pada Nabi Ibrahim. Kamu kenal orangnya? Kenal sama Abu Muslim Al-Khawlani. Kamu orangnya? Iya, saya orangnya. Subhanallah. Lalu ditarik di bawahnya Umar, dibawa oleh Umar ke depan Abu Bakar. Ini orang yang diceritakan Nabi itu. Ini orang yang diceritakan Nabi itu tidak terbakar oleh Nabi. Lalu Umar kata, Alhamdulillahillazi ja'alni ara man ajrallahu alaihi ma ajra ala Ibrahim. Saya bersyukur bisa melihat orang yang diberikan Allah karamah seperti diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hati itu dingin dan selamat baginya. Inilah Abu Musa Al-Khawlani juga mutabi'ul mukhadram, artinya masuk Islam zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Nah, di sini juga Amr ibn Maimun Al-Audi adalah masuk Islam di zaman Nabi, tapi ketika beliau bertemu dengan Nabi, tapi sudah dapat berita Nabi sudah meninggal. Di antara mereka juga ada Utsman An-Nahdi, Abdurrahman ibn Mul An-Nahdi juga tidak beruntung bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga mereka menjadi tabi'in al-muhadramin. Naam. An Abdillah, dari Abdullah. Siapa Abdullah ya?
dijelaskan di sana. Yang lain nanti adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Coba kalau dapat sanadnya orang Kufah di dalamnya, kita kan lihat tadi dari Abu Ishaq Kufi, Amr bin Maimun Kufi, berarti dia adalah orang Kufah. Kalau Abdullah sahabat Nabi rawi daripada orang Kufah, biasa adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kecuali disebutkannya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, nah itu lain. Tapi kalau dia bilang Abdullah saja dan disebutkan ayahnya, pada umumnya adalah yang dimaksud Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali Abu Abdurrahman. Naam, qala, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud digelar dengan sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang bawa sandal Nabi alaihi salatu wasallam. Tahu tidak tentuan ini profesi tinggi lah, profesi mulia ini. Sampai Heraklius Kaisar Romawi mengatakan di depan Abu Sufyan, andainya saya ada bersama Nabi itu, katanya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan buka pasangkan sandalnya, saya akan cucikan kakinya. Allah, cuman saya karena cinta kekuasaan, cinta jabatan, akhirnya dan tekanan dari orang-orang Nasrani terhadapnya, beliau tidak jadi masuk Islam. Hatinya sudah percaya, cuman lisannya belum siap untuk mengikrarkan. Sama Abu Talib, hatinya percaya, tapi dia tidak sanggup mengikrarkan. Itu tandanya bahwa iman itu, Islam itu mesti dilafazkan dan mesti diimani dan mesti dikerjakan. Kalau tidak, kita masuk salah satu, kalau tidak kafir, munafik. Munafik lisannya mengikrarkan, hatinya tidak beriman, walaupun dia ikut sholat. Sab pertama sholatnya menurut Ibnu Ubay itu terus ya, jadi sab pertama sholat. Makanya jangan heran nanti kalau kita lihat orang-orang liberal, ya, orang liberal yang hatinya tidak beriman pada Allah dan Rasul, tapi anggota tubuh dan lisannya masya Allah lancar berbahasa agama. Dan kadang-kadang masya Allah sering di sab pertama hadir, kadang sebelum azan sudah hadir, cuma masalahnya dia tidak yakin, tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ada yang mengatakan, saya tetap sholat tetapi tidak yakin sholat itu wajib. Ini contoh konkret yang ada, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dia wa in shalla wa in shama, sekalipun dia sholat dan sekalipun dia puasa, karena tidak berguna, karena di hati tidak beriman, di hati yang tidak beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita beriman dengan hati dan sanggup mengucapkan dengan lisan, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan mengamalkan dengan anggota tubuh kita, ya, tentu sesuai dengan kesakupan yang Allah berikan. Azan ya, tuh kita tutup aja dulu. Azan berapa? Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة qala wa haddatsani Ahmad ibn Utsman telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Utsman yakni ibn Hakim al-Auli ibn Hakim al-Auli al-Kufi qala haddatsana Shuraih ibn Maslamah Shuraih ibn Maslamah at-Tannukhi Shuraih ibn Maslamah at-Tannukhi al-Kufi bila siqatan radhi qala hadatsana ibrahim ibn yusuf telah menceritakan kepada kami ibrahim ibn yusuf ibn ishaq ibn abdullah ibn amr abi ishaq as-sabi'i jadi cucu daripada abu ishaq as-sabi'i cucu abu ishaq as-sabi'i an abihi dari bapaknya siapa bapaknya yusuf ibn ishaq ibn abi ishaq as-sabi'i al-kufi an Abi Ishaq dari datunya Abu Ishaq Abdullah bin Amr as-Sabi'i salah satu tadi tersebut enam tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis di masa qala haddatsani Amr bin Maimun telah menceritakan kepadaku Amr ibn Maimun al-Audi yang disebutkan salah seorang tabi'i mukhadram tabi'i mukhadram itu yang Islam di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu Nabi alaihissalatu wassalam disebut dengan mukhadram. Jadi kalau ada orang yang hidup di dua masa, dia hidup di dua masa disebut mukhadram. Ya disebut mukhadram misalnya ada orang yang hidup di masa penjajahan kemudian masih hidup jadi di masa kemerdekaan itu namanya mukhadram. Disebut juga dengan mukhadram. Apa istilah bahasa kita itu? Hah? Tidak tahu juga ya. Atau hidup di dua orde, orde lama dan orde baru. Itu mukhadram juga. Jadi yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, seharusnya dia sahabat. Tapi karena tidak bertemu sehingga digelar tabi'in.
dari sisi zaman, zamannya sahabat, tapi dari sisi martabat, martabat tabi'in. Nah, kemudian anna Abdullah bin Mas'udin, bahwa Abdullah bin Mas'ud di sanad ini dijelaskan siapa Abdullah di sanad yang sebelumnya, itu faedah mengumpulkan sanad-sanad yang banyak dalam riwayat. Ini salah satu metode para ulama hadis untuk menerangkan hadis. Kalau tidak disebutkan siapa Abdullah, ya, tapi sanad ini disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Haddatsahu, dia menceritakan kepadanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada Amr bin Maimun al-Auni al-Qubaydani. Apa ceritanya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Bahwa Rasulullah SAW waktu itu sedang salat di Ka'bah. Sedang salat di dekat Baitullah, yaitu Ka'bah. Wa Abu Jahl wa ashabun lahu julus. Itu para pengurus Masjidil Haram waktu itu, Abu Jahal, Haji Abu Jahal. Alhamdulillah. Jadi subhanallah. Jadi kalau ada Pak Haji-Pak Haji yang menghalangi dakwah, jangan-jangan meniru Haji Abu Jahal. Kan ada sebagian masalah menghalangi buah masjid, Pak Haji juga kan. Tidak ada Pak Haji menghalangi masjid. Iya. Alasannya apa? Tidak sama kaji jawab. Sama alasan Abu Jahal dulu juga menghalangi Nabi karena kaji tidak sama. Apa kaji yang mereka bela? Kaji tradisional. Kaji menurut tradisi. Dan mengaku sebagai pewaris Baitullah. Bayangkan, jadi pengurus bait Ka'bah. Mereka haji? Iya, lebih sering haji daripada kita. Lebih sering haji, dia tahu dia orang Mekah. Di masa jahiliyah ada haji? Ada haji masa jahiliyah? Ada. Jadi mereka bangga jadi pengurus haji. Urusan haji dulu. Jadi mereka membanggakan kepada Nabi, kami ini tak tahu Muhammad dari dulu jadi pengurus Masjidil Haram. Makanya Allah jawab, aja'antum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal akhir. Kalian nak samakan memberi minum jemaah haji, artinya memberikan konsumsi, kan kebanggaan Quraisy tuh, konsumsi jemaah haji ditanggung oleh mereka. Seperti Abdullah bin Jud'an, 1000 ekor unta semusim haji gratis. Bayangkan, tidak ada wakil Indonesia, 1000 ekor unta sendiri dia gratis, yang lain makan-makan yang lain. Nah, lalu mereka bangga ke Nabi SAW. Dia cuma lomba pemahaman Wahabi, pemahaman baru ke sini. Kami lebih dulu mengurus agama ini, mengurus Masjidil Haram. Wa imaratul Masjidil Haram, menjadi ta'mir Masjidil Haram, DKM. DKM Masjidil Haram. Aja'atum siqayatul haji, apakah kalian nak jadikan melayani jemaah haji kemudian menjadi pentakmir Masjidil Haram sama dengan orang beriman dengan Allah dan hari akhirat? Tidak sama. Mana lebih bernilai? Mana yang lebih hebat? Pengurus Masjidil Haram atau orang yang beriman? Orang yang beriman pada Allah hari akhirat. Allah yang jawab. Mereka nak menghujat Nabi bahwa kami pengurus lama. Kan ada juga sebagian pengurus lama itu kembali ke masjid yang sudah dia tinggalkan karena ada pengajian, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka tidak senang. Masa kebiasaan lama datuk-datuk kita di rumah. Namun juga yang tak perlu rumah, jangan di rumah. Cuma ada hal-hal yang sangat krusial yang harus di rumah, harus di rumah. So, nah, ya, kalau hal-hal yang sifatnya sunat,
Kalau dikerjakan bagus, kalau tidak ya masih ditinggalkan, tidak apa-apa. Cuma kalau seandainya banyak hal-hal yang dilarang dibuat, ya harus ditinggalkan. Nah, kalau semua-semua. Jadi akhirnya mereka waktu itu sedang duduk-duduk, Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya sesama pengurus melihat Nabi SAW. Nah, lalu izqala ba'dhum li ba'dhin, sebagian dah mulai usil nengok Nabi rukuk sujud di Baitullah. Mereka ada yang berkata kepada sebagian, ayyukum yaji'u wisalat jazuh bani fulan, ada enggak di antara kalian yang mau ambilkan kotoran onta si bani fulan yang kemarin disembelih? Karena di waktu itu sudah baru disembelih onta. Jadi perutnya itu yang tempat anaknya itu, atau tempat kantong, apa istilahnya itu, hari-hari ya. Nah, karena memang sedang hamil pula apanya itu jazurnya. Jadi itu diangkut, siapa yang mau ngambilkan? Fayadhu'u ala dhahri Muhammad idza sajad, nanti diletakkan di atas punggung Muhammad sedang sujud. Kan pas sedang sujud kan tinggal diletakkan di atas punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sedang salat diganggu oleh pengurus Masjidil Haram, Haji Abu. Saya tidak bilang haji, ini pakai istilah kita, orang dulu tidak bilang haji. Saya orang Arab pun sebenarnya tidak bilang haji kan, sehingga masalah dibilang haji itu sebenarnya ada yang bilang bid'ah sebagian. Sebab di Indonesia atau di Indonesia asalnya gelar haji itu dulu adalah strategi Belanda untuk membedakan siapa yang pernah ke Arab dengan yang belum. Jadi kalau sudah haji, mereka rata-rata bertemu dengan syekh-syekh kita di Mekah, Madinah. Mereka dapat inspirasi berjihad melawan penjajah. Sehingga dicatatlah seluruh orang yang haji adalah calon radikal, kaum punamen talis yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara. Persi Belanda waktu itu ya berbahaya, sehingga makanya setiap yang baru pulang digelar dengan Pak Haji. Awal dapat gelar Pak Haji itu dapat kelas pula rasanya kan, dapat merasa berkelas walaupun berkaya santer kelas. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat ya Allah SWT, akhirnya masyhurlah di Nusantara ini setiap orang yang sudah ke Mekah digelar bahaji. Sehingga kopiah ini disebut kopiah haji, padahal kopiah Arab. Kan dibelinya di Arab waktu itu. Orang Arab yang tidak haji pun pakai peci ini juga. Tapi karena yang biasa pakai peci Arab itu di Indonesia ada yang sudah haji, maka disebutlah ada kopiah haji. Ada kopiah haji. Karena memang yang pertama pakai kopiah ini adalah orang yang naik haji. Nah, kalau gini lah banyak haji. Kalau kalau pun boleh pakai kan. Lalu kali haji ini, alun lainnya. Ada alasan panjang antri. Panjang antri. Nah, jadi kaum muslimin. Dan waktu itu Abu Jahal dan kawan-kawannya mulai memprovokasi untuk mengganggu Nabi alaihissalam. Sampai hati mereka, sampai hati Nabi salat. Ya, kalau sedang ceramah okelah dipersekusi kan. Ini sedang salat, orang sedang beribadah. Kan keterlaluan sekali itu. Orang sedang beribadah lalu diganggu. Kalau ceramah okelah bisa tersinggung dia kan. Waduh, ceramah tidak menyinggung. Yang bilang tersinggung itu kalau ceramah juga lebih menyinggung lagi. Hati-hati kalau mereka berpuasa, katanya gitu kan, tidak fitnah kan? Lebih berbahaya kan. Kalau kita hanya menyebutkan ini bid'ah berbahaya, kalau tidak tinggalkan mungkin masuk neraka. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kalau dia tidak hati haus saudara suka bantai orang kan itu. Kalau Wahabi suka bantai orang, artinya maksudnya itu ini pakai umroh cengenges itu tidak ada.
ikulan terima bagian bagian susu kan angge. Tapi mana? Tadi lisannya bohong, hatinya suaranya mengaku bahwa tidak ada pengurusan. Ya, Masjidil Haram sedahsyat yang diurus oleh orang Wahabi sekarang. Coba lihat perluasan Masjidil Haram, pelayanan sepanjang sejarah sekarang yang paling banyak. Nah, ini ada orang yang pernah iri nak jadi pengurus Masjidil Haram gantian katanya. Karena terbayang saya kalau sempat pas giliran kita yang di pengurus itu dilepas oleh kerajaan Arab Saudi. Atau tokohnya perlu kalau dan CBT dan anginya. Nah, bayangkan tu 5 miliar Masjid Nabawi dia saya biaya 5 miliar. Saya awak nanti 2 miliar dia tu Islamic Center dulu ni 2 miliar saya tahu supaya payah musuh. Tetapi kena potong dia. Banyak bano ni. Kalau sampai awak pun urus tak sekali kaleng bagi kota impak yang berjalan tapi khutbah tak khutbah kan di dalam teroda kota impak kan di dalam kalau enggak nak terkajau 5 miliar saya itu kan ya terkajaunya hah? Nah kemudian untuk mencairkan rapat lo dewan dulu bukan di rapat mati lo nombor di masjidil haram bayang ya nyalon kemudian nanya sibuk di daerah rapat dulu. Kalau sekarang kan akan kerajaan tidak raja menguruskan. Pokoknya Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak boleh pada melanggar apapun terjadi. Makanya mereka punya dana ihtiyati, dana cadangan yang sangat besar. Punya wakaf-wakaf untuk pembiayaan. Itu Zamzam Tower, gedung paling kondang dekat Masjidil Haram itu wakaf Raja Abdullah atas nama orang tuanya Malik Abdul Aziz untuk kemaslahatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi seluruh yang dihasil daripada itu untuk pembiayaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lihat Allahnya lah. Buat sekadang itu wakaf. Ini wakaf. Uang wakaf dan hotel sekadang itu. Hah? Negara lah dong. Lina uang. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang mungkin usulan dari pihak yang berkuasa mungkin tidak disetujui oleh dewan. Banyak banyak nabi ni yang sampai usah jadi kampus supaya poya, sampai usah jadi kampus supaya poya. Kita tengok. Ya tolonglah lihat tolong usah jadi kami sampai ini, insya Allah lulus. Ya tidak ada saudara. Allah sudah usah jadi. Itu tidak mau Masjidil Haram. Jadi jauh panggang di hati kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawan dengki kepada Nabi Muhammad SAW sehingga siapa yang mau mengambilkan kotoran itu pembahasa asukul qawmi lalu bergeraklah orang yang paling rusak di antara mereka, yang paling menderita, yang paling sesat. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah. Taib. Fa'anadhara hatta iza sajadan Nabi SAW wada'a ala zahrihi baina katibih. Lalu dia tunggu ketika Nabi sujud diletakkannya di atas pundak Nabi SAW. Wassalam. Nah. La ilaha illallah bi abi wa ummi ya Rasulullah. Wa ana anzuru lahu min syai'. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sebab? Sebab Abdullah bin Mas'ud dari Bani Huzail, bukan Quraisy. Bukan orang Quraisy. Salah-salah apa? Tahu kan dia apalagi ini Mas'ud Islam. Yang kedua, mereka memang bersekutu dengan Quraisy. Huzail dulu suku-suku kabilah itu kan bersekutu, sah? Cuma masalahnya sekutu mereka itu orang kafir semua. Yang bersekutu dengan mereka dari Quraisy itu orang kafir. Tidak jauh bunuh.
Akhirnya saya hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Di samping juga umur Abdullah bin Mas'ud masih sangat belia waktu itu. Lalu katanya, "Law kana li man'a au mana'a." Maksudnya mana'a, tapi tabirnya yang sahih, yang apa sebenarnya mana'a. Sebab mana'a itu jama' daripada mana'a. Kalau mana'a itu kekuatan. Andainya saya punya kekuatan. Qala, dia berkata, "Faja'alu yathakuna wa yuhilu wa'adu ala ba'ad." Melihat Abdullah bin Abi Mu'ayth meletakkan kotoran onta ke atas pundak Nabi sedang sujud, mereka tertawa senang sekali, menari-nari mereka. Yuhilu wa'adu ala ba'ad, sambil menunjuk sebagian ke sebagian yang lain. La ilaha illallah. Menyakitkan sekali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sah. Nabi tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya. Ini yang menjadi Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini dalam bab babu idza wudida 'ala dhahri musalli qadarun aw jiba la tabsulu salatuh. Ya. Orang yang bila diletakkan di atas punggungnya najis atau bangkai, maka tidak rusak sholatnya. Nabi meneruskan sholatnya. Ini kan tentu sholat Nabi sebelum turun sholat lima, sebelum sholat lima waktu. Nah, atau mungkin setelah lima waktu. Jelas Nabi ada sholat itu sholat di situ. Baik, banyak akuan. Lain Rasul hatta ja'athu Fatimatu, sampai datanglah anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Dia waktu itu masih gadis, masih belia. Fatarahat an zahrihi, lalu dialah yang membuang bangkai itu atau kotoran unta itu dari punggung ayahnya, tentu sambil menangis dan sambil marah-marah kepada mereka, sambil marah-marah kepada orang Quraisy, di celahnya orang-orang Quraisy itu. Tapi mereka tidak menjawab celahan Fatimah. Nah, karena dalam pandangan orang jahiliyah, wanita tidak sepadan dengan laki-laki. Jadi lobby juga. Kan ya, kalau tidak sepadan tidak lawan, lobby aja lainnya. Nah, begitulah dulu kurang. Sebab dianggap oleh mereka sebagai suatu hal yang hina bila melawan perempuan. Makanya tidak bagus sama perempuan. Kalah boleh. Lawan pakai otot, tidak juga lawan-lawan. Lawan pakai cakap, deh kalah juga. Dia cuma bantai yang tino. Pada mana nih? Pada mana pada baju yang tino? Hah? Ya dia ahli orang baru. Tidak mana selain dua kalah dia yang tino. Ya? Tidak mana cuba? Hah? Pasti kalah. Engkau dua kerumatan tak tolong dong yang sangit lah hanya yang sangit tu. Dah lihat tantu dia bangnya. Awak usah wajan sampai tantunya lampir, dia melampir supaya tantu dia bangnya. Allah mustahil. Jadi sebab itu jen pemerintah aja. Ya, bang pilih korang. Nah, jen lah kita tak mau dia lah. Tak mau dia. Dan salah. Dan salah. Jadi kalau muslimin dan muslimat dan muslimat. Abi baterai, abi baterai sudah lah. Kemudian muslimin, kemudian para ba'rasahu, setelah itu lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat kepalanya, selesai salatnya, zahirnya wallahu a'lam dia berdoa ini selepas salat. Qala Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, kalau kalimat 'alaika bi Quraisy artinya ya Allah, timpakanlah. Hah? Azab kepada Quraisy atau celakakanlah orang Quraisy. Thalatha marrat, tiga kali. Fashaqqa alaihim izna'a alaihim. Mendengar itu mereka takut. Sebab apa? Wa kanu yarawna anna da'wata bizalika albalad mustajabah. Mereka masih berkeyakinan bahwa doa di tanah suci mustajab. Apalagi dekat Ka'bah. Ini kan sisa-sisa
pelajaran agama Ibrahim masih ada, sisa-sisa itu masih ada, bahwa di tanah suci doa mustajab. Itu benar, memang doa di tanah suci itu mustajab. Nah, itu ada dalam agama Ibrahim, ada dalam agama Islam, dan kaum jahiliyah juga meyakini itu. Jadi mereka takut mendengar doa Nabi alaihissalatu wassalam. Thumma sama, kemudian Nabi mengulang doanya dengan menyebut nama orang itu. Jadi tidak semuanya, jadi umum, tapi yang dimaksud adalah orang-orang khusus. Lalu dia bilang, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakan Abu Jahal. Alaika bi Utbah bin Rabi'ah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Sudah dua. Wa Syaibah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah, dua dia. Sama sahabat. Allahu musta'an. Wal Walid ibn Utbah, dan Walid bin Utbah. Wa Umayyah ibn Khalaf, dan Umayyah ibn Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang tadi tukang angkat kotoran itu. Wa ada sabiq falam nahfadhu, lalu dia menyebutkan yang ketujuh tapi saya tidak hafal siapa orangnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan sebagian mengatakan adalah Ubay ibn Khalaf, saudara Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah mantan majikan Bilal ibn Rabah, yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq karena disiksa habis-habisan. Maka Bilal dibeli mahal oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu langsung dimerdekakan. Lagu yang menyiksa Abu Jolongnya, buahnya lah nyanyi kan, tapi tetap dibayar. Nah, dibayar mahal oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya dia menjadi wala Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau adalah At-Taimi Maulahu, Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi Utbah, siapa namanya? Umayyah ibn Khalaf dan Ubay ibn Khalaf. Nah, Ubay ibn Khalaf nanti terbunuh di perang Uhud. Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Nah, subhanallah, wa ada sabi falam nahfazhu, dia sebutkan ketujuh tapi kita tidak hafal. Qala fa wallazi nafsi biyadihi, Abdullah bin Mas'ud bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Apa katanya? Laqad ra'aytul ladzina adda Rasulullah SAW sar'a bil qalibi Badr. Saya menyaksikan langsung orang-orang yang didoakan Nabi celaka waktu itu, mereka yang celaka di perang Badar dalam lubang yang dimasukkan mereka ke dalamnya. Siapa? Nah, siapa tadi? Abu Jahal. Siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sedangkan yang ketujuhnya, Ubay bin Khalaf kena di perang Uhud. Celaka di perang Uhud. Artinya doa Nabi memang mustajab seperti yang mereka yakini. Jelas ya? Kan mustajab doa itu lama atau cepat? Weh, nah, ya cepat. Kan Nabi Musa berdoa Fir'aun dibinasakan. Sah? Lalu jawab oleh qad ujibat da'watuhumah, doa kalian sudah diijabah. Kapan terjadinya ijabahnya? 40 tahun kemudian. Jadi tetap harus sama. Nabi berdoa ditaklukkan Romawi Persia, sah? Kenya dan Sabah, Yaman. Kapan terjadi? Di masa Umar bin Khattab. Setelah Nabi wafat. Jadi Nabi sudah mengatakan, tapi baru terlaksana dan terbukti setelah Nabi wafat.
Jadi sebab itu doawan saja memang masa sunnah akan hidup di negeri ini insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin setelah orang haji kan enggak memang. Sah? Tapi yang kan sudah mulai nampak kan alhamdulillah. Maka berbahagialah banyak orang yang mau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam walaupun penuh dengan rintangan dan tantangan. Ya, yang mengikut sunnah tanpa bid'ah ahli sunnah KW. Ya, yang mencampur aduk antara sunnah dengan bid'ah itu yang asli. Jadi menurut campur-campur asli, menurut murni tidak asli. Apa gitu lah. Ya tak, sebab Nabi juga dibilang dulu pembuat kekacauan. Kenapa dibilang pembuat kekacauan? Nabi di apa namanya? Dianggap pemutus silaturahim, merusak persatuan dan kesatuan. Apa sebab? Karena menurut mereka yang bersatu itu dengan budaya dan tradisi. Sedangkan Nabi mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita disatukan tidak hanya dengan budaya, tapi dengan agama. Karena cakupan agama lebih luas dari cakupan budaya. Jadi lokal, dia jadi kearifan lokal. Tapi kalau yang namanya agama meliputi seluruh budaya, makanya budaya harus diluruskan dengan agama, bukan agama harus dibengkokkan dengan budaya. Karena agama pasti lurus, budaya belum tentu semuanya lurus. Coba lihat tuan-tuan, di antara budaya kita orang Islam di Indonesia, santriwati kalau nak menghormati Pak Kiai harus fotokopi timbal balik. Tidak paham, cium tangan timbal balik. Halal tak? Halal tak? Berarti budaya lurus apa bengkok? Alasannya kan Pak Kiai tak ada nafsu lagi dengan santriwati. Nah, sudah itu saya nikah tanpa wali. Katanya kan tidak bernafsu lagi karena seperti anak sendiri. Karena mengusul, oh kawan dia dulu. Baelus lo gaman dia dulu. Rajin belajar sayang ya katanya. Oh pokoknya rajin belajar jadi nyai gitu. Tidak lama sudah itu terdengar kiai nikah dengan santri wati. Katanya tidak ada nafsu lagi. Jadi kaum muslimin muslimat ya Allah, jangan bermain api dengan ta'wil perintah Nabi itu, larangan Nabi alaihi salatu wasallam, berbahaya. Yang namanya laki-laki enggak ada badan. Kedia kaum muslimin bulu apa tuh nikahnya ilah ininya ada nomor kedanya kedia kan iya saya nyolek nikahnya kini dulu. Kalau sampai bulu dapat izin deh. Nah, kan iya, lah bapak mau. Hah? Ini kan saya yang ngomong aja. 87. Masa Allah, 87 omongnya dah. Iya. Hah? Oh, 87 nambah apa ya? Oh, 61. Masa Allah. Masih semangat kan? Insya Allah. Ada cinta lagi-lagi itu tidak ada pada benar. Iya saya ini mati lah. Tanya om ini yang boleh dulu. Kena ya. Jadi tidak ada. Ini contoh budaya yang harus diluruskan dengan agama. Ah, mencium polo pak. Hah? Itu kan dasarnya kan budaya. Sah, budaya kita menghormati tamu. Coba. Iya, ya. Islam sangat menghormati tamu. Iya, Allah mengangkat manusia tinggi. Tapi manusia yang mana? Yang beriman kepadanya. Sedangkan yang kufur kepadanya, Allah rendah. Allah rendahkan. Jangan atau angkat pula orang yang Allah rendahkan. Apalagi awal merendahkannya. Berarti ini budaya yang harus diluruskan dengan agama. Jelas ya? Nah, datang turis-turis asing baslau pendek tinggal di Mawa, jadi homestay di Mawa. Apa campur juga keluar Jawa.
itu tidak harus diluruskan tuh. Dia tamu, iya, tapi harus paham di mana bumi dipijak, di situlah padan tagak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau mereka masuk ke rumah kita, harus ikut aturan rumah kita. Kalau kita masuk ke rumah mereka, ya tidak mau kita, karena budayanya rusak. Budaya mereka rusak. Jangan biarkan mereka merusak budaya kita. Budaya kita menjaga malu, sehingga tidak memperlihatkan yang bikin malu. Kalau mereka rusak, sehingga memperlihatkan yang bikin malu. Karena sudah hilang rasa malu, sehingga bikin malu. Masalah, masalah. Jadi budaya yang harus dikembalikan ke jalan yang benar. Jelas ya? Jelas? Ya kalau jelas, selesai kecil kita ada. Jadi mereka dulu memerangi Nabi karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Nah sekarang orang memerangi sunnah Nabi karena tidak sesuai dengan budaya tempatan. Jadi sama alasan mereka yang menolak Nabi dulu sama dengan yang menolak sunnah Nabi hari ini. Maka Nabi pesan, dipesan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Sabar kamu Muhammad seperti sabarnya para rasul yang ulul azmi. Maka kita juga bilang sabarlah sebagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dakwakanlah tanpa henti sesuai dengan sunnah Nabi dan akhlak dan budi tinggi Nabi alaihissalatu wassalam. Kedepankan akhlak, karena tidak sedikit orang takluk dengan akhlak. Jadi ketika nanti orang memfitnah ajaran sunnah ini membuat hati kita kasar, buktikan bahwa setelah mengaji sunnah hati kita semakin halus. Adapun semakin sih kita yang semakin keras, jangan ikuti kerasnya, ambil ilmunya, tapi akhlak kerasnya jangan kita ikuti. Saya juga punya guru-guru yang keras-keras, ya, lamanya bully, hei wataknya gawagi kan, nyelarang membuli, tapi yang dibully juga dengan kata-kata, woi apa deh, mau gak nonginya, gak bully nomor, hah? Tuh mau bully-bully itu nomor, wasabi anak mau gak dapun yang ramai-ramai, sah? Kata-kata yang gak pantas seperti itu, supaya di sedapat mungkin dihindari, dah, dari kita. Karena bahwa Nabi alaihissalatu wassalam katanya, saya tidak dibangkitkan fahishan mutafahishan. Saya bukan orang yang keji dan tidak boleh berkata yang keji. Jadi bukan yang suka berkata yang tidak baik. Maka hindari mengucapkan kata-kata yang membuat kita nanti minta maaf. Kan ada sebagian ustaz kita atau sebagian guru kita sanangnya wih hewan ya kan? Kalau bahasa Arab kan hewan kan, kalau kita cuma binatang mainnya. Sah? Walaupun masih berumum aku ada yang bawa awal kalian ini lihat halal kali makan dia. Sahabat lihat halal kali makan kata sih mau bawa anda. Hah? Kalau sampai dan sahabat kita tuh nggak ngerti tuh tuh lihat halal bermakannya. Tersinggung nggak? Hah? Lomolo lagi galak jelas dia tu galak tu itu lah. Allah Ustaz. Jadi jangan mengucapkan kata-kata. Kalau sempat terucap, jangankan itu. Ada kasus, ya, anggaplah saya misalnya, di kajian bulan lalu bertanya sih, apa hukum kosa? Ah, haram ni kan? Dua bulan sudah itu tanya, halal. Itu sabunnya. Oh, so di kemudian yang lalu sabunnya haram ni. Kita halal sama nonionya. Apa tak nyimak adanya? Subhanallah. Daripada mengatakan beliau tak nyimak, lebih baik mungkin saya lupa. Bapak tak ingat, kan lebih baik kan? Saya mungkin lupa, bapak mungkin juga tak ingat. Nah, kalau seandainya benar yang bapak katakan tadi seperti itu, saya sudah mencabut kembali, selesai. Kalau tuduhnya lolo, bapak tak ingat. Nyentuh dakwah itu tak singgung saya. Masalahnya lolo ada orang ngaji, tak singgung tak? Jangankan itu, dewanya dapat orang itu, inilah nanti, ada yang lampe, tak bukan kacau. Tak singgung dong. Makanya kalau lewat orang kampung itu buka kacau di sini.
ya, kata-kata kita memperhalus akhlak kita dan siap untuk ditegur oleh jemaah kita atau oleh murid-murid kita atau siapa dan teman-teman kita. Jadi bisa memang sudah kena lainnya tinggi monogas tadi dunia kan ya, alhamdulillah mudah-mudahan suat di dikuangi sekena gas itu bisa tidak masalah. Asal rupanya dia tak ketahuan-ketahuan kerana dia gas mendadak. Awak nak kan rem tetapkan? Awak nak kan rem tetapkan? Gas tak gugup ke? Kan ada terjadi ke? Awak nak kan rem tetapkan? Gas tak gugup. Awak dapat. Eh, tak salah. Capek minta maaf. Dan nak kan rem tadi tetapkan? Gasnya. Apa-apa nak ganti? Kan itu ya? Tak masalah. Kalau oleh cuma itu dia ni bolo ni yang mana jenis susah ni dia kau tidur ni ni kan ya. Tapi kalau sampai ini nak pandai rem motor dari mendadak ni kan. Atau kalau dia mau ke polisi apa dia telefon dia rumah. Akhirnya awak kalah jadi. Nah, ini begitulah. Muslim dalam kehidupan ini dalam berdakwah. Nabi juga seperti itu. Kan tidak ada dia lah. Kan cuba doa kalau tak ada ni kan ya. Tidak tahu kan ada lagi kuat juga kalau dah tua ada berfungsi dah bunyi kata itu je lah kan ya kat di jam sampai dan dah tua pun harus sama tiap apa pun harus lihat dan kita mau ada orang lihat dan ini kan ada apa di situ ada abu lah apa kalau ada alu kena apa capnya tidak akan mungkin beriman lah kan di situ ada abu talib sah apa tapi tidak juga beriman. Abbas waktu itu orang jadi beriman kan? Sah? Ada sebab itu kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Itu jadi senjata. Jadi orang jahiliyah waktu itu sangat bangnya tak ikut wang dininya. Akhirnya jahiliyah kini cerita itu je. Tando dak waktu dak wannya. Abba, ayah, saudara ndak sama dinya. Kalau ada yang menjadi ketua dalil sama jawang ya. Jahiliyah cara dakwahnya, cara untuk menjatuhkan dakwah hujahnya karena ayah tak ikut. Berarti dakwahnya tidak benar. So dakwahnya lah, tidak bertentangan, berarti tidak benar dakwah. Tidak. Dakwah itu diukur dengan dalil. Kemudian dalil itu harus kuat, ditopik. Ya, tidak. Dalil itu kesalahan, bahwa itu kelaman. Tidak sahabat. Dalil itu tutup pintu, bahwa jadi itu jendela. Tidak masuk. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Tidak apa, anak diketahui di ahli tafsir, itu tafsir. Tiba-tiba itu jadi kebanyakan ini walau kalau dalil sah. Nah, makanya subhanallah tadi tak dapat masuklah aliran baru dan tadi aku selalu ha? Apa? Islam Pancasila ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Menolak masuk surga. Dah mana nomornya? Cenah buruk. Di mana lahir? Itu subhanallah. Muslim. Atau mereka kalau ditolong kerja nawa anti Pancasila. Sebab larang kan kerja nawa anti Pancasila. Lobby maju Pancasila dia yang pun yang tengah sahi. Tu tolong mereka orang radikal ni, menolong orang membaca dasar negara. Bukan dasar negara itu betul. Cuma tak tempatnya di situ. Tak tempatnya di situ. Masa maju Pancasila tu aku beda di situ. Kecuali itu berdoa ya Allah, misalnya jadilah kan kami melaksanakan Pancasila sesuai dengan yang Engkau ridhoi. Amin. Jen Pancasila seperti yang dilakukan oleh Ketua BPIP itu. Iya. Lah jauhnya pas pertama ketuhanan yang Maha Esa dilarang mau bikin bangga. Sa? Berarti ini tidak ngerti Pancasila. Hah? Dokter? Tiga darah? Ah, nyala tatu. Kalau lah produk itu, dia jauh oleh saudaranya. InsyaAllah, illa merahimallah. Memang tujuan didirikan studi-studi Islam di Barat itu bukan tujuan untuk berkhidmat Islam, tapi untuk merusak Islam. Diberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa cerdas Indonesia dan negara lain pun. Bukan untuk berkhidmat Islam, tapi untuk merusak Islam di dalam Allah Mustan. Hah? Makanya kita yang harus selalu dan jangan bosan menghadiri majelis ilmu menghidupkan sesuatu. Siapa yang hadir?
tapi harus hidup. Jemaah sensei, jemaah sensei. Nah, sebab Allah tidak mengutus, Allah tidak mengukur keberhasilan dengan banyaknya jumlah, tapi dengan konsisten dan istiqamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.